Ya, setelah vonis dibacakan, Magdir Ismail selaku kuasa hukum dari Setia Novanto mengatakan akan menunggu hingga 7 hari ke depan terkait dengan apa tindakan yang akan dilakukan oleh pihak dari Setia Novanto. Dan pemirsa, untuk mengetahui tanggapan dari Guru Besar Hukum Universitas Islam Indonesia, di ujung telepon kita sudah bergabung dengan Profesor Muzakir. Selamat pagi, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, terkait dengan vonis Setia Novanto yang hari ini dibacakan, apa komentar Anda, Prof? Ya, saya kira ini adalah usaha yang proses peradilan yang sudah berakhir ya. Sekarang tinggal putusan, pembacaan putusan pengadilan. Kalau dilihat dari dakwaan jaksa, terus kemudian reaksi-reaksi dari terdakwa Novanto pada saat itu, ya kayaknya kalau lihat dari pernyataan Pak Novanto yang meminta maaf, terus kemudian beberapa bukti-bukti yang lain, nampaknya sulit untuk kasus ini menjadi dibebaskan gitu ya. Oke. Setia Novanto dituntut 16 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan subsidiar 6 kurungan. Ya, terkait dengan tuntutan jaksa, saya kira itu kan persepsi dari jaksa gitu ya. Kan fakta hukum yang disidang memang, kalau kita mau jujur di situ, buktinya apa, kapan diterima oleh Novanto dari si pemberi dana itu, nampaknya kalau boleh saya simpulkan melalui media itu bahwa itu tidak terbukti bahwa itu bagaimana dikirim dan diterima secara pasti sebagai pembuktian suatu perkara pidana begitu. Iya Prof, tadi kami juga sempat berkomunikasi dengan Pak Suparjama selaku pakar hukum, ada 3 kejanggalan. Pertama, belum terang benderangnya kasus IKTP, tuntutan masih abu-abu, dan masih tanda tanya siapa sebenarnya pelaku utama. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, saya kira saya sependapat itu. Sejak dulu saya ingin sampaikan dulu, kenapa ini tiba-tiba dipenggal kepada penerimanya gitu ya. Ya. Mestinya kan ada tiga kluster di sini. Kluster pertama itu adalah pengusul anggaran, ya itu dari pihak Kementerian Dalam Negeri. Mestinya harus diberesin dulu di sana dulu, karena adanya kasus ini kan disebabkan karena ada pihak yang memiliki kompetensi untuk mengusulkan dana itu. Berapa besar dan kecil kan mereka yang mengusulkan, itu satu. Yang kedua adalah pihak rekanan yang bakal calon pemenang pada saat itu. Karena begitu dia usulan di situ, paket yang sama secara diam-diam kan ada lembaga-lembaga tersebut saja, corporate-corporate yang berkolaborasi untuk memenangkan dia melaksanakan proyek itu. Dan yang terakhir adalah untuk goal-nya itu, supaya terjadi semacam apa, anggarannya ditinggikan begitu dan seterusnya itu, akhirnya di situ ada namanya adalah suap, yang diduga memberikan suap oleh pihak rekanan-rekanan calon pemenang ini gitu. Jadi ada 3 kluster itu, penerima suap ini, yang kedua adalah pemberi suap, yang ketiga pemilik proyek. Ini yang keterkaitan 3 ini, siapa sesungguhnya otaknya dari semuanya ini gitu. Ya, lalu dengan tuntutan 16 tahun penjara, ancaman maksimal 20 tahun untuk menurut Pak Hukum Suparjamat, Anda melihatnya idealnya sebenarnya berapa lama Setia Novanto ini harus menjalani kasus hukum ini? Jadi kata-kata berapa lama itu agak sulit ya, relatif. Tapi yang paling penting, bisa nggak jaksa pada saat penuntutan itu bisa membuktikan real dan nyata tentang masalah pemberian suap itu terhadap terdakwa gitu ya. Jumlahnya berapa, ini berapa, dan dia harus bertanggung jawab terhadap berapa gitu ya. Kalau seolah-olah di dalam tuntutan jaksa itu kan terdakwa bertanggung jawab 2,T gitu ya. 2,3. Tetapi ya 2,3 ya, 2,3T ya. Gitu ya. Tapi faktanya dia hanya menerima sekian M kan gitu. Ini membingungkan ini. Kalau dia bertanggung jawab terhadap 2,3T, mestinya dia tahu persis distribusi dana itu kepada siapa gitu ya. Tapi kalau fakta di sidang pengadilan ternyata dia hanya punya membuktikan hanya beberapa M saja gitu ya. Jadi kalau tuduhannya 2,3 hanya terbukti sekian saja, menurut saya ini nggak bisa terus kemudian di markup tuntutannya menjadi 16 tahun gitu. Jadi nggak rasional. Andai kata 2,3 itu 16 tahun, kan ini cuma kebagian dia berapa gitu ya. Jadi ini yang agak nggak logik lah begitu. Jadi menurut Anda yang masuk dalam logikanya seperti apa dan berapa lama? Ya, kalau
kalau logikanya begini, kalau Novanto hanya menerima sebut saja hitungannya M, ya, misalnya begitu, ratusan aja nggak ada, misalnya begitu, ya dia bertanggung jawab terhadap itu saja kalau dia mau menerima itu, gitu. Okay. Tidak bertanggung jawab hukuman T, gitu ya. Okay. Kalau itu hanya sekian ini, mestinya kan kalau dibagi menjadi T kan, kira-kira kalau toh menuntut, mestinya rasionya ya sekitar 5-7 tahun, gitu. Oke, okay. Itu kalau dalam reasoning bilangan ya, M pakai yang... Rusia, ya. Betul. Siap. Oke. Okay. Jadi dalam pertimbangan ini, jaksa juga menilai perbuatan Novanto tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Perbuatan Novanto berakibat masif, menyangkut pengelolaan data kependudukan nasional yang dampaknya masih dirasakan hingga sekarang. Melihat itu, ya, seperti apa komentarnya, Prof? Ya, itu tadi saya katakan bahwa ini kalau dia cuma menerima sekian, yang masif itu siapa? Yang masif itu 2,3 gitu. Nah, yang membuat masif itu 2,3. Dan siapa yang bertanggung jawab 2,3 ini? Dan 2,3 ini larinya kemana, gitu. Itulah tadi saya katakan, penyidik KPK mesti membongkar. Ini pengusul dana siapa? Yang menjadi markup ini siapa? Semuanya siapa? Ini kan yang terkait dengan Novanto plus anggota dewan yang lain itu kan namanya suapnya, kan, gitu. Iya. Bukan korupsinya, suapnya, gitu. Jadi nah, suap itu dari suapnya itu dari mana? Suap kepalanya itu ini yang sebenarnya belum ada titik terangnya, begitu? Ya, itu ini sesuatu yang belum nampak di sini. Apakah silo juga KPK atau memang tidak ada kepalanya itu sehingga misterius gitu? Oke, kalau Anda melihat dengan vonis hari ini, seperti apa? Ya tadi hakim itu kalau misalnya berdasarkan fakta objektif ya. Hilangkan tadi kata-kata yang tadi itu kata emang masih ini korupsi ekstraordinari dan sebagainya, dibuang semuanya. Sekarang diganti sebagai tindak pidana biasa begitu. Kira-kira kalau ada tuduhan 2,3T terbuktinya hanya sekian jumlah hitungannya miliar. Puluhan aja nggak ada gitu ya, ratusan aja nggak ada. Pertanyaannya adalah hakim itu bisa membackup atau menarik argumen bahwa ini terbukti melakukan tindak pidana full 2,3 sehingga hukumannya berat, atau dia hanya bertanggung jawab kalau misalnya saja dia ngaku sekian M, ya itulah yang bisa dibuktikan. Kalau itu juga tidak bisa dibuktikan, apakah ada alasan moral hakim untuk menyatakan bahwa ini terbukti dan hukumannya berat dan seterusnya. Okay. Jadi kesimpulannya bahwa kalau hakim memberatkan disebabkan karena faktor-faktor di luar dari tindak pidana pokoknya, misalnya ini karena mempersulit proses penyidikan, misalnya dikatakan lagi bahwa ini perkara program pemberantasan korupsi dan sebagainya, itu faktor pemberat. Ya menurut saya, istilah bahasanya itu perbuatan tambahan tidak bisa membengkakkan, tidak bisa dijadikan dasar pemberatan, padahal tidak pokoknya tidak terbukti gitu, atau pembuktiannya nggak meyakinkan gitu. Mestinya harus ini yang jadi pokok. Jadi secara logika adalah pada vonis hari ini, menurut Anda akan lebih rendah dari tuntutan 16 tahun penjara? Ya, Pak. Ya, menurut saya itu akan lebih rendah. Dan yang kedua adalah saya minta hakim itu bisa membuktikan bahwa aliran dana itu dari siapa, diterimakan siapa, sehingga ke tangan terdakwa itu berapa. Gitu. Menurut saya ini kalau tidak terbukti bagian ini ya, ya mungkin hakim tidak boleh hukum moral kepada seseorang, tapi hakim punya wajib punya bukti. Bukti-bukti itu adalah bukti yang akurat atau bukti primer yang memastikan bahwa dia menerima dana sejumlah X gitu. Oke, tadi Pak Magdir Rismen selaku kuasa hukum Setia Novanto juga memberikan tanggapannya terkait dengan vonis hari ini. Ia mengatakan akan memanfaatkan waktu hingga 7 hari ke depan untuk memberikan jawaban terhadap vonis yang nantinya akan dijatuhkan kepada Setia Novanto. Ya, semestinya begini ya, namanya jitah waktu. Ini kan itu kan sikap penasihat hukumnya kan melihat diktumnya seperti apa putusannya itu gitu ya. Jadi tapi kalau andai kata diktumnya mengatakan dibebaskan dari segala dakwaan, kan tidak harus menunggu seminggu lagi kan gitu ya. Ya saat itu kan harus bahagialah si penasihat hukumnya. Jadi kan, kemungkinan gitu ketika jauh dari 16 tahun, di bawah 16 tahun akan menerima. Namun ketika lebih dari 16 tahun akan melakukan banding, begitukah Prof? Ya, kalau menurut saya begini ya. Kalau 16 tahun itu ya saya kira kalau menerima terlalu berat lah itu. Kalau karena ada buktinya tidak masuk di situ. Kalau menurut saya kalau wait and see-nya penasihat hukum itu harus ada punya ukuran juga gitu ya. Kalau tidak terbukti masa dihukum sekian gitu ya. Saya kira ada kemungkinan tafsir saya terhadap penasihat hukum seperti itu. Adilnya menurut pihak penasihat hukum berapa?
taruhlah misalnya adilnya 5 tahun, barangkali dia akan menerima begitu atas putusan itu. Tapi kalau sama dengan tuntutan jaksa atau separuh lebih dari tuntutan jaksa, itu juga tanda tanya juga, karena tadi balik lagi, jaksa tidak berhasil meyakinkan dalam proses pembuktian itu yang diterima Novanto itu sebenarnya berapa gitu. Oke, terkait dengan pencabutan hak politik, Anda melihatnya seperti apa? Jadi begini, hak politik itu kan sesungguhnya kalau dengan putusan pengadilan, dengan hubungan dengan undang-undang agak kontra di situ. Jadi kalau hakim misalnya mencabut hak politiknya, dalam undang-undang diatur bahwa orang yang sudah menjalani hukuman itu, dia cukup dengan membuat surat pernyataan kepada publik bahwa dia telah berbuat kejahatan dan meminta maaf kepada publik, hak politiknya menjadi on lagi gitu. Jadi menjadi tanda tanya itu keputusan yang sekarang ini terkait dengan perubahan undang-undang itu. Okay. Kalau perubahan undang-undang itu masih ada masa tunggu, pencabutan hak politik berlakulah selama masa tunggu gitu ya. Okay. Tapi kalau sekarang ini begitu selesai dia membuat pernyataan kepada publik, dia on semua hak politiknya gitu. Setia Novanto juga sudah meminta maaf kepada publik. Nah ini menjadi pertanyaan pokoknya, meminta maaf karena berbuat salah atau meminta maaf karena apa gitu ya. Dalam hukum pidana yang dicari adalah, ya saya menerima duit sebut saja 100 miliar, saya minta maaf kesalahan saya, duit akan saya kembalikan. Itu namanya pengakuan rasa bersalah gitu. Bukan tapi pencabutan dari, hak politik? Bukan, maksud saya begini. Jadi kalau dia meminta maaf kepada publik itu, pertanyaannya maaf karena apa gitu ya. Jadi saya mencermati maafnya itu tidak terkait dengan perbuatan yang mereka lakukan. Karena ya sebut saja mengganggu konsentrasi publik lah gitu. Jadi kalau misalnya itu seperti itu ya, mestinya hakim juga mempertimbangkan kalau dicabut ya pencabutan dalam masa tertentu saja gitu ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan pencabutan hak politik membuat pernyataan itu setelah dia menjalani hukuman, bukan pada saat dia menghadapi putusan. Oke, berarti ketika pencabutan hak politik yang dilakukan Setia Novanto pada saat menjalani proses ini tidak sah, begitu? Bukan tidak sah, itu hanya untuk umpan kepada hakim ya. Umpan kepada hakim karena dia mau memutuskan seperti itu sebagai bagian daripada usaha untuk membela diri gitu ya. Dengan cara begitu bisa masuk ke dalam hakim, dipertimbangkan hakim untuk tidak dicabut hak politiknya juga bisa gitu. Oke. Okay. Ya. Prof, ini kemarin kan Setia Novanto juga menyebutkan sejumlah nama. Lalu bagaimana ke depannya? Ya, itu menarik sekali ada penyebutan sebuah nama itu, paling tidak yang agak baru itu kan dua nama gitu ya. Iya. Saya kira itu menjadi hal yang menarik. Sebaiknya juga dalam konteks hakim yang memutuskan perkara yang sekarang ini mempertimbangkan kasus pra-peradilan yang terkait dengan Bank Senturi gitu ya. Kalau Bank Senturi itu dakwaannya sudah disebutkan gitu ya, maka oleh hakim pra-peradilan katakan KPK wajib untuk memproses dan seterusnya sampai dia jadikan tersangka. Karena apa? Sudah diperiksa dalam proses itu dia diduga sebagai pelaku kejahatan. Nah sekarang juga sama juga itu, dalam sidang itu terbetik ada beberapa nama dan nama yang baru oleh Novanto adalah ada dua orang nama itu. Mestinya hakim harus juga mensikapi terhadap dua nama itu, status dia itu sebagai apa gitu ya. Saya kira penting untuk dilakukan itu agar supaya tadi tema besarnya tadi ya semua perkara yang terkait dengan KTP elektronik itu bisa terbongkar semua, termasuk otak dari segala otak dari proses tindak pidana korupsi terkait dengan KTP elektronik ini. Baik, terima kasih banyak Profesor Muzakir atas informasi dan waktunya. Mudah-mudahan kita juga masih akan menunggu bagaimana sebenarnya vonis yang akan dijatuhkan oleh Setia Novanto pada hari ini. Terima kasih, Prof.